Pak Hendrik. Bagi. Pak Hendrik, apa harapannya untuk hari kesehatan ini? Ya, harapannya kita ke depan mudah-mudahan masyarakat TTS dengan pelayanan yang baik bisa mendapat jiwa yang sehat. Baik, terima kasih. Ya. Pak Ketua Komisi, apa harapannya untuk para tenaga perawat dan dokter di rumah sakit? Pertama, dengan adanya tambahan 6 dokter dari Kementerian Kesehatan akan menambah efektivitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di TTS. Ini adalah perhentian Menteri Kesehatan tentang peduli kesehatan di sini. Lalu dengan acara pada hari ini, yaitu dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Jangan hanya pelayanan, tapi pengobatan hari ini untuk melakukan olahraga. Ini adalah suatu kebersamaan antara petugas kesehatan dan masyarakat. Terima kasih.